Dan saya Yeni. Nama saya Trihastuti Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gubuk Apung. Baik, para hadirin semua, dimanapun berada, podcast kita hari ini kita akan mengangkat tentang guru dan murid berprestasi di SMA Gubuk Apung. Dan pada pagi hari ini kita kedatangan narasumber yang hebat ya. Di sebelah kanan saya ada Bu Janki dan di tengah ini ada Cilita ya, murid dari SMA 2 dan guru olahraga dari SMA 2 Cikarang Barat. Kita tos dulu dong, Bu. Siap. Berkeslek. Siap, ya. Oke, gimana kabarnya Bu Janki? Sehat? Alhamdulillah. Cilita? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat. Bu Janki, langsung saja. Saya mendengar ini Bu Janki ini ternyata salah satu guru SMA 2 Cikarang Barat yang berprestasi ya. Alhamdulillah. Berbagai prestasi sudah disabet dan diraih oleh Bu Janki. Boleh diceritakan Bu Janki apa sih prestasinya yang Bu Janki raih itu, saya penasaran. Oke, boleh. Baik, sebelumnya memperkenalkan diri, saya Janki Dewi Amar. Prestasi yang sudah saya raih yaitu tahun 2018 saya menjadi juara umum di Porda Kabupaten Bogor. Oke. Dimana tim saya putri ini mendapatkan satu medali perak dan satu medali perunggu. Ikut tim mana, Bu? Saya perwakilan Kota Bekasi, Pak. Kota Bekasi. Waktu itu berarti masih apa? Sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa? Mahasiswa. Sebagai mahasiswa. Oke, keren ya. Di Porda keberapa tadi, Bu? Porda tahun 2018. 2018 ya. Jadi sekarang di Porda 2022 ya. Betul. Oke, masih ikut juga. Sekarang saya masih menggeluti jadi atlet, Pak. Dua periode. Keren ya. Jadi Bu Janki ini adalah salah satu atlet berprestasi ya yang dimiliki oleh Bekasi. Sebelumnya juga saya berangkat PON, Pak. Oke. Papua, mewakili Jawa Barat. Oke, keren ya. Nah, ini di sebelah kanan saya nih, di tengah-tengah nih ada yang imut ya, mungil, cantik ya. Siapa sangka Jelita ini seorang atlet. Mungkin kalau yang tidak tahu mah mungkin beranggapannya bukan atlet ya, karena atlet itu identiknya nih seperti ini ya, tinggi, ya gede, gitu ya, sangar ini. Kalau Jelita kan mungil, kecil, tapi ternyata berprestasi juga. Apa sih prestasinya Jelita? Bisa diceritakan? Kebetulan kalau untuk Porda baru mengikuti tahun ini. Iya. Sebelumnya kan di futsal, cuman belum sampai ke tahap ini. Oh, jadi berpindah dari futsal ke? Ya, rezekinya di sini. Di kriket ya. Oh, ternyata Cilita ini tadinya di futsal, pemirsa, lalu pindah ke kriket dan alhamdulillah ternyata di kriket inilah potensinya bisa melejit. Nah, ini sama seperti halnya di Merdeka Belajar. Jadi ketika kita ingin melejitkan siswa itu, sebetulnya kita lihat potensinya dia di mana, tidak bisa dipaksakan di satu bidang atau di satu posisi. Tapi kita gali ternyata seperti Cilita ini ternyata adanya di kriket. Di kriket itu olahraga apa sih, Cilita ya? Olahraga mukul. Olahraga mukul, ya. Ya, seperti apa itu? Berasal dari mana itu kriket itu, Bu? Kriket itu asal dari Inggris, Pak. Kalau yang biasa kita dengar adalah biasa kasti. Ya. Oh. Jadi olahraga dimainkannya seperti softball, seperti baseball dengan menggunakan alat. Oh, mukul. Jadi mukul ya, dipukul. Cuma perbedaannya adalah pada saat dia bermain, cara memegangnya berbeda dengan softball. Yang mana kalau softball ayunannya dari atas, kalau kriket sendiri ayunannya dari bawah. Oh, dia ayun ke belakang, ke bawah ini. Iya. Oh, gitu. Biasa kalau kita sering nonton film India, kriket dimainkan sama orang-orang India, Pak. Menggunakan helm. Iya, saya lihat itu, saya pikir dari India itu kriket itu. Ternyata karena bukan, ya? India jajahan Inggris, jadi dia sudah membudidaya di sana olahraga kriket. Oh, ya, jadi asal mulanya Inggris. Lebih berkembang di India. India. Karena memang bekas jajahannya. Jajahan Inggris, ya. Betul. Kalau kita jajahannya kan Belanda, ya? Jepang, apa yang sudah di itu oleh Belanda, Jepang di olahraga? Ada nggak sih? Nggak ada, Pak. Paling olahraga masyarakat ya sepak bola, seperti misalkan di Jepang itu kan karate ya, sumo ya, mungkin di sini juga belum menjamur, seperti hal sepak bola ya. Betul. Tapi sih alhamdulillah beberapa prestasi sama juga sudah berprestasi ya di bidang itu. Oh, jadi kriket itu dari sana ya. Betul. Oke, nah terus dari Cilita nih, Cilita kira-kira nanti kuliahnya mau kemana ini?
maunya sih ke SMA nih? Iya, ke Universitas Negeri Jakarta, UNJ. Oke, jurusan? Olahraga Pendidikan. Jurusan Olahraga Pendidikan lagi. Ya, oh, keren ya. Kita doakan mudah-mudahan Jelita nanti diterima ya. Amin. di UNJ nanti melencit lagi karirnya dan tentunya nanti jadi kebanggaan di sekolah ya. Amin. Nah, kalau Bu Janki nih, apa nih kira-kira tindak lanjut ke depannya nih setelah kan Bu Janki ini berprestasi ya. Kira-kira apa nih yang akan Ibu Janki lakukan untuk sekolah supaya sekolah kita ini bisa nambah oke gitu kan, terutama di bidang olahraga tentunya yang jadi apa bidangnya Bu Janki. Gimana kira-kira Bu Janki? Harapan saya dengan kehadiran saya di sini, saya dapat mengembangkan olahraga kriket itu sendiri. Okay. Yang mana yang bisa saya kenalkan melalui saya dan dibantu oleh pelakunya juga ada siswa dari sini. Oke. Okay. Gitu. Jadi kita kolaborasi. Betul, ya kuncinya. Jadi bisa jadi cikal bakal adanya kriket Kabupaten Bekasi itu dari kita. Oke, gitu. Sangat setuju sekali itu ya. Harapan. Baik, baik Bapak dan Ibu hadirin semua, untuk closing statement kita hari ini bahwa yang pertama tadi ada apa yang bisa kita ambil ya dari diskusi atau apa podcast kita hari ini, yaitu pertama tentang potensi bakat. Ya, jadi potensi bakat itu tidak bisa dipaksakan. Artinya kita harus mampu mengenali dan di mana potensi itu kita berada. Peluang. Nah, peluangnya ya, setelah potensinya kita temukan, maka kita harus cari peluang supaya potensi tersebut bisa melejit. Dan ini sudah dibuktikan oleh Ananda Jelita. Terus yang kedua, tadi salah satu kuncinya adalah kolaborasi. Nanti kami di sini tim olahraga dengan Ananda Jelita, ada Bu Janki juga, dan guru-guru olahraga yang lain. Dan tentunya seluruh warga sekolah, ekosistem pendidikan yang ada di SMA 24, insya Allah kita akan berkolaborasi. Bagaimana kita akan mengembangkan SMA Gubuk Apung menjadi SMA yang diperhitungkan dalam, khususnya dalam bidang olahraga. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gubuk Apung.